Assalamualaikum. Hai semua. Sejak akhir-akhir ni, pelbagai resipi ikan siakap tular di laman sosial Facebook kan? Salah satunya adalah resipi ikan siakap kicap pedas ala Tiny. Cara membuat dan bahan-bahan yang digunakan juga sangat mudah. Tapi sedap dia terasa macam makan di restoran Thai tu. Panas-panas bila dihidang, boleh makan licin sampai ke tulang. Kalau siakap masak tiga rasa dan siakap steam limau tu dah biasa kita buat kan? Apa kata anda cuba pula siakap versi kicap pedas ni? Lain macam sedapnya tu. Lagi-lagi peminat kicap memang membangkitkan selera. Nak tambah sayur-sayuran segar dan rangup seperti jagung muda, kobis, lobak merah, ha, pun boleh. Siap satu hidangan lengkap. Tak perlu goreng sayur lagi dah. Okey, jom kita ke dapur. Umi nak sharekan cara buat siakap kicap pedas ala Thai ni. Di sini Umi gunakan 2 ekor ikan siakap yang bersaiz sedang-sedang kecil gitu. Basuh bersih dan kelarkan badan ikan di bahagian depan dan belakangnya sekali. Kemudian boleh taburkan dengan 1 sudu kecil serbuk kunyit. Kemudian tambah tepung jagung secukupnya. Lebihkan sedikit pun lagi bagus ya. Lebih rangup ikannya nanti. Tabur garam secukup rasa bagi berasa lemak-lemak masin gitu isi ikan nanti. Lumur perapan bahan-bahan tadi bagi betul-betul sekata di keseluruhan badan ikan. Di bahagian depan dan bahagian belakang. Lumurkan juga di bahagian perut dalam ikan tu ya. Gosok-gosok sedikit. Tekan-tekan bagi perapan tu masuk ke dalam celah-celah belahan yang telah dikelarkan tu. Dah siap lumur sebati, kemudian perapkan sekejap dalam 10 minit macam tu. Bagi bahan-bahan perapan tu meresap ke dalam isi ikan sebelum kita nak goreng nanti. Pastikan minyak dah mencukupi dan betul-betul panas, barulah masukkan ikan ya. Supaya ikan tu tak melekat di kuali. Biarkan hingga sebelah bahagian garing. Barulah nanti kita terbalikkan di sebelah bahagian satu lagi. Bagi betul-betul garing dan kepirangan macam Mumi gorengkan tu. Barulah dibalikkan ya supaya mudah isi ikannya pun tak adalah melekat atau terburai melekat di kuali. Goreng siakap ni bagi garing sedikit ya. Barulah rangup dan garing je waktu kita nak makan nanti. Dah nampak garing gini, boleh angkat dan toskan minyak. Letak di dalam piring yang berlekuk supaya senang nanti kita nak terus sirakan kuah kicap atas badan ikan. Boleh dengarkan tu bunyi kerangupan kulit luar siakap ni. Jom kita tengok bahan-bahan untuk kuahnya pula. 4 ulas bawang putih, hiris halus. 3 inci halia, hiris halus besar-besar macam ni. 2 batang lada merah, hiris serong. 5 biji cili padi merah, ketuk 2 ke 3 kali. Setengah biji bawang Holland, hiris besar-besar. 1 biji tomato belah 4. Setengah batang lobak merah, hiris ikutlah suka anda. 1 batang serai, ketuk 1 ke 2 kali. 1 biji bawang besar, kisar halus. Setengah sudu kecil serbuk perasa. Sos tiram. Kicap manis pedas jenama mahsuri. Atau boleh je guna kicap lemak manis yang biasa tu. Cuka makan. Air secukupnya dan ada lagi satu bahan Umi terlupa nak tunjuk. 1 sudu besar tepung jagung. Gunakan semula minyak gorengan ikan tadi tu, kurangkan bagi sedikit je. Kemudian tumis bawang besar yang telah dikisar halus. Tumiskan sekejap, bagi manis bawang tu keluar dan kita nampak bawangnya naik minyak di permukaan. Atau orang panggil apa tu, pecah minyak. Kemudian masukkan bawang putih, halia, cili padi dan serai. Gaulkan bagi sebati, bagi bawang,
halia, cili padi dan serai tu naik baunya dan keluar rasanya. Ha, sebab itulah Umi ketukkan tadi serai tu, bagi lagi kuat sikit rasa dan bau serai tu. Cili padi boleh lebihkan ya. Kalau anda nak rasa pedas yang lebih kau-kau, boleh tambahkan lebih sikit. Masukkan serbuk perasa dan juga satu sudu besar sos tiram. Kemudian diikuti kicap manis pedas dalam 7 ke 8 sudu besar. Tapi ikutlah berapa banyak yang anda suka nak letak kicap ni. Ikutlah cita rasa selera masing-masing kan. Kalau nak lagi merasa dan pekat sedikit kicapnya, boleh letak lebih. Tambahkan dalam 4 sudu besar cuka makan. Ha, bagi berasa masam-masam cuka sedikit pada kuah kicap ni. Tak perlu banyak sebab nanti kita akan tambah dengan buah tomato. Masukkan air, agak-agak je lah nak kuah banyak mana. Umi tambah sedikit lagi air nanti sebab ikan tu pun 2 ekor kan. Ha, ikan siakap tu jadi ngam lah dengan kuantiti tu bila makan dengan nasi. Ha, sedap sikit lah berkuah. Umi tambahkan sedikit lagi kicap manis pedas tu, bagi ngam balance rasa kicapnya. Biarkan kuah kicap mendidih, kemudian baru masukkan lobak merah. Masukkan air bancuhan satu sudu besar tepung jagung. Sepatutnya kita masukkan sebelum masuk lobak merah tadi tu. Umi dah lupa. Masukkan je lah sekarang. Akhir sekali barulah masukkan tomato, lada merah dan juga bawang-bawang Holland. Gaulkan sekejap dalam 2 ke 3 minit. Kemudian tabur garam sebagai pelengkap rasa. Tak perlu banyak, sedikit je dah mencukupi. Kuah kicap pun dah nampak memekat hasil daripada kita letak tepung jagung tadi. Tepung jagung tu jangan dimasukkan macam tu je. Kita kena bancuh dengan sedikit sahaja air barulah masukkan ya. Okey, kuah dah memekat sikit tu, bolehlah tutupkan api dan terus sirakan kuah kicap pedas ala Thai ni di atas badan ikan-ikan siakap tu. Sedap tau rasanya. Ha, manis-manis, pedas dan sedikit rasa masam dari cuka dan tomato. Menyelerakan sungguh. Siap dah menu kita pada hari ni. Jumpa lagi di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk dapatkan notification setiap kali Umi up video terbaru. Assalamualaikum. Bye.